Dah okey? Okey. Okey, tengok. Kamu dah lukis tu dah okey dah. Betul lah. Dia punya turun naiknya kan. Turun naiknya. Ha, tengok saya. Nanti rindu. Okey. Saya seminggu saya tak ada rindu ah. Mesti tanya Iman ni Cikgu Romi ya. Okey. Kamu lukis tu dah okey. Dah betul lah. Cuma perlu perkemaskan sikit dari segi melukis. Betul. Ini lukis. Kamu tengok kamu punya yang senggat tu. Tak center, ada panjang, ada pendek. Betul. Itulah kamu perlu gunakan template ni. Ada gunanya. Petak-petak ah, ha, tengok apa guna petak-petak. Okey. Kita tengok pada soalan. Okey, sebelum melukis, kamu kena guna dua pensel juga. Satu garisan pembinaan dan satu garisan objek. Betul? Yang kamu balon je semua, betul? Betul. Itulah silapnya. Mula-mula tetap ada garisan pembinaan. Garis dulu. Okay. Garis jalan air tu. Garis ha. Baru kamu akan tentukan di mana ha. Ini pun saya ingat nampak banyak aset tu. Kamu kena lukis betul-betul tengah-tengah. Okay, yang pertama, kamu tengok, kamu punya tu ada tak arah aliran airnya di sini? Ada tak arah aliran air? Tak ada. Tak buat. Betul. Ha. Eh, jangan buat. Tengok saya dulu. Jangan buat. Jangan buat. Okey, sini kamu perlu buat. Kena, tak boleh free hand. Dalam melukis ni tak boleh free hand. Kamu kena gunakan alat. Biar buat sekali betul. Buat dengan sepenuh hati. Faham? Ini jangan sambil lewa. Okey, kalau kita tengok aliran air atas, bawah. Okey, ini dah selesai. Sebelah sini dah. Tak ada masalah, dia dah buat kan. Sekarang ni selepas meter air. Selepas meter air, dia turun ke bawah, jumpa kunci ke sini. Kamu boleh juga buat bulat. Sebab ini tak muat nak buat bulat tu kan. Betul ha, kamu boleh buat kat depan je. Tak ada masalah. Okay, buat bulat ha. Ini gunanya. Nampak? Ukur besar mana? Okay, besar itu. Okay, buat bulat. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. So dia masuk dari atas ke bawah. Sini adalah L. Betul? Okey. Ada apa-apa tak dekat line tu? Tak ada apa-apa. Okey. Selesaikan satu per satu. Okey. Yang ini gariskan. Okey. Apa yang penting? Dia punya senggat je. Ha, inilah gunanya petak tu. Baru dia akan sama. Nampak? Susun. Mana lagi? Sini. Macam mana nak lukis cantik tu? Ini senggat untuk bulatan. Senggat untuk nampak? Boleh macam itu? Boleh ke? Okey.
sini. Dia naik ke? Dia ada naik ke atas. So kamu buat dulu aliran dia dulu. Dah ada situ, baru kamu buat bulat. Faham? Ni garisan pembinaan pun kamu tak buat. Tadi bulat dia saiz berapa? Bulat kalau kamu guna saiz saiz 4, semualah sama 4. 4 ke 5? 5. 5 dah besar. 5 lah. 4. Oh. Ah, tak kisahlah. Kamu nak air. Ha, kenapa? Sihat kita sihat. Okey, bila kamu nak guna 5, semua 5. Jangan ada 6, ada 7. Macam mana nak tentukan center dia? Dia bukan main letak saja. Dia ada garisan. Ha, ini pun nak kena ajar juga. Nampak? Kan ada garisan dekat sini, nampak? Nampak? Baru ada tengah. Ha, nampak? Ada garisan tu. Tengok. Dari bawah ke atas ya? Ya. Dari bawah masuk bawah. Atas, tengah. Masuk. 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 Okey, yang ini teruskan. Kat bawah, yang bawah kan? Okey. Lepas tu hujung dia, hujung dia ada pipe, ada keluar kan? Ah, point keluar. Buatlah tu. Kecil benar. Ini. Okey. Nampak? Boleh? Cantik? Cantik. Memang kena buat cantik-cantik lah. Mak Wa nak cantik. Cantik. Kalau dah lukis serabai, siapa yang tak? Pandai nanti. Okey. Ni buat senggat. Tukar mentol, mentol. Tak apa, tengok ni dulu. Okey. Buat cantik-cantik. Cikgu yang poin keluar tu. Poin keluar kenapa? Bulat dia apa? Bulat dia apa? Ha. Ha. Center lah, takkan nyengit. Tapi kenapa poin keluar tu kecil daripada apa? Ini yang ini pipe keluar. Yang ini pipe atas bawah. Okey, ada soalan?